Ini adalah sebuah video, teman-teman. Keahlian memotong ikan lele jumbo, teman-teman. Ikan lele monster dari Sungai Gangga, India. Kita lihat cara motongnya, teman-teman. Sasa dari Sungai Gangga, India. Ini seperti membuka kotak misterius. Anda selalu tidak bisa menebak apa yang akan Anda buka. Ada yang sangat mengejutkan, ada juga yang sangat menakutkan. Karena ada yang membuka perut ikan. Ada yang melihat perut penuh sampah dan segala macam sampah. Karena ikannya sangat besar. Apapun yang ada di Sungai Gangga bisa dimakan. Jadi tidak aneh untuk membuka yang lain. Ikan karena ada begitu banyak hal di Sungai Gangga. Ketika dia membelah ikan lele besar ini, dia sangat tercengang hanya dengan melihatnya. Tebak apa yang akan membuka sesuatu yang berharga. Yuk simak terus. Pasti akan membuka mata kita. Penjual ikan profesional. Mereka memiliki cara memotong ikan yang unik. Potong kepala ikan tanpa merusak organ dalamnya. Organ dalam juga terbagi. Pengerjaan yang sangat baik. Jangan mencemari hal-hal seperti usus ikan. Karena makanan yang ikan makan terlalu banyak sampah. Kepala ikan dan bagian lain yang sudah dipotong akan disisihkan. Mereka memotong perut ikan. Membukanya. Dan seperti ingin pingsan. Di dalamnya ada dua kelompok telur emas. Seindah potongan ambar. Telurnya juga sangat keras. Teman-teman. Dua kelompok telur yang indah. Sangat bersih. Baru pertama kali saya melihatnya. Sangat ajaib. Lele adalah spesies yang bisa memakan terlihat apa saja. Ikan lelenya jarang ada sekumpulan telur yang begitu indah. Darahnya, dan teman-teman. Bagian dalamnya juga sangat bersih. Sama sekali tidak ada yang buruk. Sungguh mengejutkan. Sungai Gangga juga akan memelihara ikan yang begitu bersih. Tapi lihat perutnya, yang memberikan kesan bersih. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin tidak akan menyadari bahwa ini adalah ikan lele. Belum lagi Sungai Gangga. Kalau dibuat semur ikan pasti enak. Bagian ikan yang paling enak kecuali seikat kuning telurnya adalah perut ikannya. Cepat dipotong-potong daging ikannya yang banyak. Dan kepala ikan juga cepat dipotong-potong. Seluruh prosesnya sangat menarik. Setiap potongan pisau sangat menentukan. Keterampilan menggunakan pisau sangat terampil. Terutama saat memotong kepala ikan. Ini kepalanya bahkan juga lebih membuat ketagihan. Dipotong-potong, bahkan teman-teman. Lebih terlihat menarik. Tapi melihat kepala ikan terbalik seperti ini, apakah itu aneh? Merasa sedikit ragu adalah hasil dari Sungai Gangga. Meski kepala ikan besar ini cukup besar, namun pisau ini begitu mulai mencacahnya beberapa kali. Dengan kekuatan mencacah yang sangat kuat, kepala ikan besar juga sangat gemuk. Memasak sop kepala ikan dengan campuran tahu juga sangat bergizi. Atau kepala ikan dengan lada. Beberapa barel bir tidak cukup. Tetapi selama Anda tidak memikirkan air Sungai Gangga, rasanya tidak akan hilang. Tetap. Tapi bagi orang India, kepala ikan di Sungai Gangga adalah yang biasa. Dimasak menjadi kari kental, makan banyak nasi, ikan dipotong menjadi tiga bagian. Benar-benar terlalu besar. Itu hasilnya, teman-teman. Mungkin cukup untuk 3 hari. Untuk lalu makan, teman-teman. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.